keraton atau di Batu ini, keraton di Kota Pasuruan ini yang bisa dilewati karena banjir atau ada perbaikan jalan di daerah Raji atau dan lain-lain. Kota Bangil guys, di depan Polres ini lurus saja. Industri Pir ya, Pasuruan Industri Estate Rembang. Oke guys, lurus aja. Thank you.
dari mumpung perjalanan Anda masih jauh dari jembatan keraton ya, maka harus secepatnya Anda belok menuju ke industri Rembang, Tebet, memasuki gerbang tol Rembang, kemudian gerbang tol Rembang, di situ ada petunjuk arah. Jadi kalau Anda ke Bangil atau Gempol, Surabaya, Malang, Anda lurus saja. Kalau Anda menuju Pasuruan, tentunya belok di Pasuruan Probolinggo. Ya, tol. Oke, belok kiri. Oke, guys. Semalam. Ya, apa saja.
melanjutkan perjalanan lagi. Itulah tadi suasana tempat peristirahatan tol. Oke, lanjut gue ya. Lanjut. Kita akan keluar dari Pasuruan. Dengan adanya lewat sini pada kemacetan atau tidak bisa lalu jalan di Kraton sudah terbang memasuki tol lubang ini, guys. Oke, lanjut terus.
Oke guys, setelah anda berlenang, maka anda lurus jalan, lurus saja di jalan. Lagi anda akan menjumpai perempatan lampu merah, guys. Perempatan lampu merah, kalau anda belok kanan, anda akan menuju ke Malang, Lawang, ke Purwodadi. Kalau anda belok kiri, maka anda akan memasuki Kota Pasuruan. Kalau anda mau ke Probolinggo dan sekitarnya, lurus saja kan, lurus saja. Kanan Probolinggo, kiri ke Kota Pasuruan, kita lurus. Kanan ke Malang, kita lurus ke Probolinggo. Jalan ke arah Probolinggo, guys. Lurus saja. Kemudian ini adalah lampu merah yang kedua. Ini posisi anda mau ke Probolinggo itu lurus saja. Kalau ke Kota Pasuruan, kalau ke kanan anda bisa ke perumahan Tembok, ke Iki. Kita lurus saja, guys. Menuju Probolinggo, arah Probolinggo lurus, lampu merah yang kedua. Oke kawan, perempatan lampu merah yang ketiga lurus. Perempatan lampu merah yang ketiga masih lurus. Lurus terus, guys. Perlu diketahui, ini anda lurus. Setelah anda lurus, kemudian ada jembatan, ya ikuti jalan besar ini, guys. Kemudian nanti anda akan menemui pertigaan lampu merah. Belok kanan, nah, belok kanan lurus saja, nanti akan sampai di Kota Probolinggo. Jangan sampai belok kiri, guys. Kalau belok kiri kawan, kita akan kembali lagi ke Kota Pasuruan. Oke. Saya kira cukup jelas
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.